Hello everyone. Welcome back to our channel Fuji Sicilia. Yes, jadi teman-teman, hari ini kita mau review cemilan yang sempat viral sekitar 6 bulan yang lalu ya. Tapi kita belum sempat coba karena selalu antri, yaitu apa sih? Lukum Males. Nah, buat kalian yang penasaran gimana review kita hari ini? Jangan lupa tonton sampai habis. Dan buat yang baru pertama kali mampir di channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Stay tune ya. Nah, jadi teman-teman nih, gue pesennya 2 yang isi 5, Fuji juga 2 yang isi 5, beda rasa ya teman-teman. Nah, kalau yang ini Dark Delight Mini. Terus kalau yang ini dia namanya Lotus Crunch Mini. Kalau aku pesennya yang matcha, satu lagi Buenos ya. Bueno Mini. Udah gak sabar nih teman-teman mau coba. Kita mulai cicipin aja. Gue mau dari yang... Gue mau cobain yang ini dulu, Bu. Mana nih? Ini yang Lotus ya. Wow, dia tuh karamelnya tuh banyak banget teman-teman. Apa sih ini? Nah, teman-teman, kalau yang punya gue tuh kan Lotus ya. Kalian tahu gak sih biskuit Lotus gitu? Biskuit Lotus. Jadi dia tuh apa kita namanya? Taburin biskuit yang udah dibubukin gitu. Iya, jadi Lotus crunch-nya tuh di taburin gitu di sini. Nah, ini kan gue yang plain gitu. Bisa aja dia optional ya dikasih saus vanilla dan segala macam gitu bisa. Saus. Jadi saus yang coklat ini saus Bueno, terus dia kasih lagi dark coklat di atasnya. Dan taburan biskuit. Tapi enak gak menurut lo? Gue sih suka yang rasa ini nih. Ini manis banget sih teman-teman. Terus ada kayak rasa biskuitnya. Nah, biskuitnya tuh kayak ada rasa peanut-peanutnya gitu, kacang gitu. Cakep dong. Iya, terus ini tuh apa ya namanya, Bu? Kayak apa? Biji apa sih yang biji? Wah. Mas, ini sini gua ini deh. Cicipin. Belum enggak gua tuh ketok. Biji apa nih? Bukan. Apa sih? Batang apa gitu loh. Batang apa? Menurut gue sih biskuit yang di gitu karena kena sirup karamelnya itu jadi kayak biji. Pesanan gue yang kedua ini Dark Delight. Dia itu dari pistachio sama melted coklat gitu. Kacang pistachio di itu juga ya. Iya, di smash. Di shake. Nah, ini berhubungan. Nah, kalau gue punya matcha. Jadi gue punya nih pakai saus matcha. Terus udah gitu si bubuk matchanya ditaburin lagi di atasnya biar sambil kuning-kuning gitu, ada kayak hijau-hijau hitam-hitam gitu deh. Hitam-hitam. Ini cobain. Yuk, cobain. Cobain ya. Aduh, enggak susah. Cobain. Gede banget ya. Enak loh. Kalau gue kan besarnya emang suka coklat ya. Ini favorit sih, Dark Delight-nya. Karena ada kacang-kacangnya ya, pistachio-nya bikin seru. Jadi kombinasinya, Dia tuh gak pelit loh sausnya. Ini banyak banget. Terus kita juga boleh pesan ekstra atau enggak? Iya. Pesan ekstra saus. Jadi dia tuh, dia ini kan basicnya donat ya. Jadi di luarnya tuh crunchy ya, Sil? Teksturnya juga agak kenyal-kenyal gitu ya? Iya. Maksudnya bukan yang tipe empuk gitu loh. Iya. Bisa ini gak sih campur di mix gitu isinya, gak bisa ya? Oh bisa, tapi isi 10. Kalau isi 10 bisa 5-5. Cuman 2 lagi, cuman 2 rasa. 2 rasa yang bisa dicampur ya. Untuk harganya sendiri, nah tadi kita ordernya di paling terdekat itu Kokas. Nah, kalau untuk Dark Delight-nya mini ini itu harganya 53.750. Terus kalau yang untuk Lotus itu harganya 60.000, lebih mahal ya. Nah, yang punya Fuji Macha. Yang Masha itu 53.750. Kalau yang ini Bueno mininya 56.250. Itu paling murah ya? Iya, paling murah. Itu yang si Macha.
53. Oh, oke. Terus kita tadi dapat diskon berapa persen? 50.000. Oh iya, kita dapat diskon 50.000. Jadi kita cuma bayar sekitar 160-an. 160.000 untuk 4 ini dapat 20. 160.000, teman-teman. Nah, teman-teman, gue sama Fuji udah selesai ngemil siang hari ini. Waktunya pamit. Selalu teman-teman terus support kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye-bye.